mengeluarkan sukma-sukma yang telah ia telan. Bagaimana kau akan mencarinya sedangkan keadaanmu seperti ini? Dan lagi pula ayahandamu menyuruh kita untuk tetap. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk. Dinda Kentriman, tetaplah Dinda berada di sini bersama Kian Santang. Baikkan deh, aku akan menjaganya. Ya, ini kesempatanku. Sakit sekali mataku. Aku belum pernah merasakan seperti ini. Kiaman Kiami, apakah itu kalian? Kurang ajar! Dia mengetahui kedatangan kami. Kiaman Kiami, apakah kalian sudah mendapatkan obatnya? Kenapa kalian tidak menjawab? Kiaman Kiami, apakah ini kalian? Bukan. Siapa kalian sebenarnya? Siapa kalian? Ada keperluan apa? Kurang ajar! Meski matanya tak melihat, dia masih dapat menghindar. Dia memang tidak bisa dianggap remeh. Kecuali Pajajaran. Kau tidak perlu tahu siapa kami. Malah aja. Amin. Astagfirullahaladzim. Ayah naon deui atuh apalagi? Nih, Amin. Nih. Daun yang ada di pohon ini, Amin. Daun seperti ini bisa ngobatin matanya Rudakara, Amin. Ya. Cepat naik. Amin, naik. Kalau cemerut sama tuh, siga dompet butut wae. Eh, Amin, kamu naik ke pohon. Naik, weh. Luhur tinggi, tahu enggak mana licin? Astaga, takut jatuh. Oh, ada menyak pendekar sieun kanu kaluhuran. Kada. Ku saya dipunggu sok kamu naik. Kamu naik. Dibalik atuh kamu na. Yang ngarep nak ada itu tuh. Oh, dibalik. Ya, kawas mun hitut. Gila aku man. Naik dulu. Paman! Orang, ya Allah, mataku sakit sekali. Putraku, peganglah tangan ibunda. Ini. Terima kasih, bunda. Putraku, kau mau kemana? Ibunda, aku harus segera mencari mata setan untuk memaksanya mengeluarkan sukma-sukma yang telah ia telan. Bagaimana kau akan mencarinya sedangkan keadaanmu seperti ini? Dan lagi pula ayahandamu menyuruh kita untuk tetap menunggu di sini. Jadi jangan kemana-mana. Itu sangat berbahaya. Aku tidak punya pilihan lain. Apapun keadaanku, aku harus segera mencarinya. Tapi itu sangat berbahaya, putraku. Walaupun mata setan sedang terluka,
Tapi ilmu kanuragannya masih cukup tinggi. Dan itu sangat berbahaya untukmu. Aku tahu. Aku akan gagal untuk melawannya. Tapi aku tidak ingin aku kehilangan ibunda, Raka Walang Sungsang, Yunda Rara Santang, dan Rai Surawisesa ibunda. Tapi kau tidak mempunyai cukup waktu. Mungkin itu semua sudah menjadi suratan takdir untuk ibundamu dan juga saudara-saudaramu. Tidak. Aku tahu aku akan gagal. Tapi lebih baik gagal setelah mencoba daripada harus berdiam diri menunggu kegagalan. Setidaknya aku tak akan menyesal karena aku akan berusaha sampai semampuku. Baiklah, jika itu memang tekadmu, pergilah. Semoga Dewa Ta'agung melindungimu. Berhati-hatilah putraku. Baik, ibunda. Siapa kau? Ternyata benar. Penglihatanmu tidak jelas, Kian Santang. Suara Mahesa. Kaukah itu Mahesa? Ya, benar. Ini memang aku. Dan aku sengaja datang ke sini hanya untuk mencabut nyawamu. Jangan coba mencelakai putraku. Hadapi aku dulu. Putraku, mundurlah. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak peduli. Siapapun akan aku habisi.